Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pecinta bonsai. Pada video kali ini saya mencoba melakukan perawatan pada bonsai kelapa yang sudah jadi seperti ini. Ini dia. Ini sudah hampir 1 bulan saya tidak melakukan perawatan atau buang pelepah. Jadi pada kesempatan hari ini saya melakukan perawatannya, ya, pembersihan pelepah dan potong ini pelepah-pelepah sisa kemarin saya pangkas, saya potong ini. Ini sudah nggak terawat. Ini juga ini pelepahnya, ada tunas baru. Ini bonsai sudah pecah daun semua ya, cuman tinggal ujungnya aja yang belum pecah. Mungkin nanti pada tunas baru ini dia sudah mulai pecah semua. Ini masih kelihatan panjang. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan proses pembersihan pelepah. Ini saya bersihin dulu yang di bawahnya biar enak, nanti kita bersihin yang di atas. Oke, sahabat, yang pelepah yang bekas-bekas kemarin saya potong sudah saya bersihkan. Sekarang lanjutnya ke pelepah yang di atas.
Oke, sahabat. Jadi sekarang langkah selanjutnya untuk melebarkan daun, saya mencoba pakai pengganjal. Nah, ini dia pengganjalnya. Caranya ya seperti ini. Dia panjang. Ini sekarang satunya lagi. Yang ini nanti ini udah keras ya, udah telat kita ganjal ya. Mungkin pada daunnya ini dia lebih ke sini dan tunas barunya lebih ke sampingnya lagi. Ya, jadi nggak terlalu panjang, jadi dia melebar samping. Oke, teman-teman. Inilah proses perawatan pada bonsai kelapa, perawatan buang pelepah dan pakai pengganjal supaya tunas barunya ke samping. Nah, sini dia. Ini yang tadi saya bersihin. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya, Tuku Rijal DC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.